Pemirsa, saat ini kita sedang berada di rumah Bapak Sugiti yang beralamatkan di Desa Batu Ampar, RT 5, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Klehari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Beliau mengalami penderitaan sakit asam urat yang sudah diderita selama 2 tahun. Mari kita bincang-bincang kepada beliau. Pak Sugiti, kami dengar mengalami penderitaan sakit asam urat ya Pak Sugiti ya? Iya. Ini sudah berapa tahun Pak Sugiti? 2 tahun. Sudah 2 tahun. Upaya pengobatan ke dokter bagaimana Pak Sugiti? Kalau saya sudah sering berobat ke dokter, sudah di mana-mana rumah sakit yang terdekat, tapi ternyata tidak ada reaksinya sama sekali. Rumah sakit mana nih Pak Sugiti? Rumah sakit Ulin dan rumah sakit Klehari. Dari dokter juga sempat disuntik gitu ya Pak ya? Disuntik, dikasih obat juga. Produk NASA yang digunakan oleh Pak Sugiti apa aja nih Pak Sugiti? Yang digunakan dari NASA Kalsea Pak ya? Kalsea. Pak. Kemudian ada Lasitin juga Huangti ya Pak? Iya. Pak Sugiti kenal produk NASA ini? Dari siapa nih Pak Sugiti? Dari Hadi Sumarto Pak. Oh, dari Bapak Hadi Sumarto. Cara mengkonsumsi Pak, 3 kali 1 hari. 3 kali 1 hari. Sama yang ini, yang berupa teh. Iya. 3 hari. Tapi kalau yang 3 kali ya. Kalau ya. Yang ini Pak, satu hari. Satu tutup kali. 1 sendok makan. Iya. Kalau saya ya sebelum makan pagi minum ini. Itu ya. Setelah mengkonsumsi makanan kesehatan dari NASA, apa yang dirasakan Pak Sugiti? Ya ternyata sekarang ini yang saya rasakan ya sudah bisa dinampakkan, ya belum 100% tapi ya sudah dinampakkan bisa sembuh. Nah, ini sudah habis berapa paket Pak? Baru aja 1 paket kini belum habis. 1 paket belum habis ya? Belum habis. Kondisi sebelum menggunakan makanan kesehatan dari NASA yang dirasakan Pak? Yang dirasakan banyak sekali. Mulai permulaan saya dulunya tidak bisa berjalan Pak. Kalau 10 meter saya sudah pijat-pijat, jadi ngali sekali untuk jalan gitu. Nyeri sekali ya. Kaku-kaku. Nah, setelah konsumsi pertama ada perubahan bagaimana Pak? Konsumsi pertama ya mola-mola rasa semut-semutan gitu, seperti apalah berjalan-jalan di badan. Oh iya. Lantas bangun pagi itu rasanya enteng gitulah. Enteng ya. Berarti ketika seperti semut-semut itu produk dari makanan kesehatan NASA ini sedang bereaksi ya Pak Sugiti ya? Iya, alhamdulillah. Sekarang sudah dirasakan yang seperti apa Pak Sugiti? Ya, dirasakan bisa dinamakan ya bisa berjalan normal, bisa pegawai, ya merumput lah namanya kegiatan orang tani ya kayak inilah. Padahal ketika dulu sakit itu tidak sempat kemana-mana ya Pak Sugiti? Ya inginnya kalau sebelum makan produk ini ya inginnya tidur gitu aja. Malas kalau berjalan karena sakit dan capek gitu Pak ya. Oke. Terima kasih sekali Pak Sugiti. Ini beliau sudah merasakan manfaat dari penggunaan makanan kesehatan dari NASA, yaitu natural lecithin, natural huang tea, dan natural calcium plus untuk sakit asam uratnya. Dan beliau sudah terbantu untuk penyembuhan sakit asam uratnya.